Okey, alhamdulillah, kalau kirakan festival filem pelajar ni dahulunya aktif dan menjelang tahun 2015-16 dia terhenti seketika. Alhamdulillah lah kita berjaya untuk untuk menghidupkan semula dengan kerjasama kolaborasi Universiti Pendidikan Sultan Idris. InsyaAllah pada bulan Ogos 2022 ini Festival Filem Pelajar Malaysia akan diraikan semula, diadakan semula, dan saya berharap penyertaan para pelajar dalam bidang perfilman, komunikasi, multimedia dapat sama-sama menjayakan. Bagaimana yang kita sedia maklum, FINAS adalah badan yang bertanggungjawab untuk industri perfilman. Namun, kita kena juga akur bahawa selain generasi yang sedia ada, kita kena sentiasa melihat kepada generasi yang akan datang. Maka Festival Film Pelajar ini adalah satu platform bagi kita mencungkil bakat-bakat baru, peluang kepada generasi muda untuk menunjukkan hasil kreativiti mereka dalam bidang penyiaran, dalam bidang penerbitan serta dalam penghasilan karya-karya yang bermutu untuk industri kreatif Malaysia. Bercakap tentang target, sebab itulah kalau tengok setiap kategori itu, kami cuba melakukan sedikit perubahan, bukan perubahan macam mana, penambahbaikan, yang mana kita cuba selarikan dengan perkembangan sekarang ni. Kalau kan kebanyakannya, kalau kita tengok sekarang ni, ada perkembangan YouTube, TikTok apa semua kan. So dengan itu dan juga perkembangan berkenaan dengan filem-filem dalam Malaysia dan juga luar negara, special effect apa semua, sebab tu lah dalam kategori-kategori itu kami tekankan kat situ. So eksperimental pun kami bagi lebih kebebasan untuk pelajar-pelajar tu, sebab sekarang ni kalau kita tengok device tu dah bermacam-macam, semua pelajar dah biasa dah dengan special effect apa semua. So inilah masanya untuk diorang bereksplorasi, bereksperimental, dan pada masa sama kita bagi penghargaan ke atas kreativiti mereka.